Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Republik Bibit bersama saya Roman Purba, petani dan juga penjual bibit durian dari Desa Mujurlor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Baik teman-teman, hari ini kita mau update stok bibit durian yang ukuran 2,5 meter. Jadi 2 meter setengah teman-teman ya. Ini masuknya kategori medium, medium jumbo teman-teman, nggak terlalu besar, nggak juga terlalu kecil. Nah ini pohon-pohon durian ini sudah sehat ya, sudah siap untuk dikirim. Stoknya ada lumayan banyak. Ini jenisnya dongkelan. Nah ini ya teman-teman, batangannya sudah lumayan besar. Kemudian sudah sehat. Ini juga batangan-batangan tua yang harapannya ketika ditanam dia akan bisa cepat berbuah. Nah ini ya teman-teman ya, ini jenis durian bawor. Tingginya 2 meter setengah. Pokoknya 2 meteran up lah ini teman-teman. Ini masuknya kategori medium, medium jumbo. Ini ya, udah sehat-sehat semua teman-teman. Tuh. Ini stoknya lumayan banyak. Kita juga lagi bikin bibit durian yang dongkelan, kita pindahin ke planter bag, nanti kita coba akan kasih lihat juga nanti videonya. Nah ini teman-teman ya, bibitnya tingginya 2 meteran 2 meter setengah lah rata-rata ini. Tuh, 2 meter 2 meter setengah. Batangannya batangan tua, usianya sudah kurang lebih 2 tahun sampai dengan 2 tahun setengah. Ini kalau ditanam langsung ya udah bisa, estimasinya paling lama ya 2 tahun setengah sampai 3 tahun udah paling lama nih teman-teman, insya Allah ya, dengan perawatan yang baik tentunya. Nah ini model pohonnya. Oh. Ini juga tuh. Ini nah, kita coba review satu per satu nih teman-teman. Waduh, mantap-mantap tuh. Ini batang tunggal ya, rata-rata batang tunggal, ini dominan batang tunggal. Walaupun ada beberapa yang kaki tiga, tapi yang kali ini dominan kaki satu. 2 meteran teman-teman. Nih, batangnya udah tua-tua. Ini pertandanya kalau batang udah tua, udah pada mulai keriput gini ya teman-teman ya. Ini rantingnya udah pendek-pendek, sudah ada ranting. Tidak perlu tinggi-tinggi rantingnya. Kemudian rantingnya juga hampir ke semua arah ada ya. Jadi nggak hanya kanan dan kiri aja, tapi kanan kiri depan belakang ya. Minimal 4 arah mata angin sudah ada nih teman-teman. Waduh, ini mantap nih. Ya, ciri-cirinya teman-teman jangan sampai lupa ya. Kalau batangan tua nih modelnya rantingnya udah mulai keriput, anu apa namanya batangnya tuh. Nih. Tuh, batangannya mantap-mantap ya. Ini yang 2 meter 2 meter setengah. Kalau yang ini 2 meter setengah ya, malah lebih kayaknya nih, hampir 3 meter malah yang ini ya. Ini teman-teman, waduh, ini ya tanda-tanda batangan tua nih teman-teman. Tuh, aduh, mantep banget ini. Ini rantingnya ugal-ugalan ke segala arah ada. Tuh, gambar ke atas ya. Nih. Kemudian yang sebelah sini juga nggak kalah bagusnya tuh, teman. Tuh. Inilah bibit-bibit yang sudah siap ditanam. Dengan ciri-ciri batang yang sudah besar,
kemudian juga sudah mulai keriput begini ya, pertanda kalau ini pohon batangnya sudah tua. Jadi ketika ditanam nanti insya Allah tidak akan lama-lama sudah bisa mengeluarkan bunga ya teman-teman ya. Tanda-tandanya seperti ini teman-teman, mesti diperhatikan juga biar nggak salah-salah nanti kalau pilih pohon durian ya teman-teman ya. Tuh. Ini jenisnya dongkelan. Ada juga yang dongkelan nanti kita pindahkan ke planter bag. Nah ini nih ada botol yang untuk perbandingan ya. Tuh. Mantap. Stoknya ready teman-teman, sudah siap dikirim, sudah siap ditanam juga tentunya. Ya, tuh. Ini batangan-batangan tua semua teman-teman ya. Rata-rata udah pada keriput begini tuh. Rantingnya juga udah besar-besar. Nah ini. Nih, model batangannya. Tuh. Stoknya ready, sudah siap semuanya. Sudah siap dikirim. Ini juga mantep. Ini rata-rata batangannya udah besar-besar ya teman-teman ya. 2 meter, 2 meter setengah. Untuk harganya istimewir teman-teman ya. Harganya sangat kompetitif. Tinggal capri saja nanti. Untuk pemilihan bibitnya maupun untuk pemesanannya nanti tinggal hubungi nomor yang ada di deskripsi teman-teman. Tuh. Udah sehat-sehat semua teman-teman ya. Udah siap dikirim. Tuh. Udah lolos karantina semua ini. Waduh yang ini nih. Nih. Waduh, besaran pohonnya daripada botolnya, teman-teman. Tuh. Kalau pilih pohon durian yang minimal yang seperti ini ya, teman-teman ya. Biar kalau ditanam nanti enggak malu-maluin ya. Jadi kalau ditanam kan jadi kelihatannya rimbun seperti pohon beringin, jadi nanti enak gitu dilihat. Tuh. Iya, rata-rata seperti ini pohonnya teman-teman ya. Insya Allah nggak mengecewakan teman-teman. Untuk yang mau datang langsung ya ke lokasi kami juga boleh. Kami alamatnya di Desa Mujurlor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kalau di Google Map nanti teman-teman tinggal klik saja Roman Purba Republik Bibit, nanti sudah bisa langsung ke diarahkan kemari ya teman-teman. Tuh. Ya, mantap-mantap. Oke ya, teman-teman. Reviewnya segitu dulu. Kalau yang mau pesan silakan langsung dihubungin saja nomor yang ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurenan duniawi. Mantap.